Ya baik pemirsa pencalonan sepak bola dimanapun Anda berada, kembali lagi masih dalam rangka friendly match persahabatan antara DJP Football Club berhadapan dengan The Sunday Football Club, di mana ini merupakan game yang keempat atau game yang terakhir. Baru saja kick off game yang keempat ini dimulai. Masih DJP mencoba mengusir serangan. Muksin kembali kepada saudara Akbar. Masih kembali kepada saudara Muksin. Pendek saja, ada Bli Putu di sana. Ada saudara nomor punggung 11, saudara Akbar. Cinta nampaknya. Dorong saja pada saudara. Ah, terlepas dia, ada saudara Akbar di sana. Masih ada Muksin. Masih Muksin. Kembali dapat dihalau oleh pemain daripada Sunday League Football Club. Nomor punggung 7, saudara Daniel nampaknya. Terlepas dia, ada nomor punggung 18. Saudara Derry tadi jatuh di kaki para pemain Sunday League Football Club. Hanya menghasilkan tendangan pojok saja untuk DJPM Football Club. Nomor punggung 3 nampaknya. Saudara Chan Tommy di sana. Angkat saja ke depan. Dapat dihalau oleh saudara nomor punggung 24. Kembali serangan dilakukan oleh pemain daripada Sunday League Football Club. Ada saudara Daniel di sana. 1-2 kerjasama dengan saudara Julian ke tengah dia. Ada nomor punggung 20 Theo. Tapi kandas di kaki pemain belakang daripada DJPM Football Club. Ada Dean di sana. Dorong pendek saja nomor punggung 9. Saudara Adrian tadi maksud kami. Dorong saja ke depan, nomor punggung 11, ada Cinta di sana. Dorong saja, ada Bli Putu, sangat baik Bli Putu tadi. Oh, nampaknya bola terlepas dari kaki Bli Putu sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Sunday League Football Club. Pendek saja pada nomor punggung 10. Dorong saja ke depan, nomor punggung 11 di sana. Saudara Dani nampaknya. Masih saudara Dani, 1-2 dengan saudara Lukas, sangat baik kerjasama. 1-2 kembali jatuh di kaki nomor 41, saudara Lukas. Masih Lukas. Oh, nampaknya terinjak kaki daripada saudara Derry tadi oleh saudara Lukas nomor 41. Pelanggaran saja pemirsa. Nomor 11, saudara Cinta, dorong saja ke kiri. Siapa di sana? Dorong ke saudara Akbar. Nomor 21 Akbar, masih Akbar. Rangsek dia. Apa yang terjadi? Terlalu bernafsu nampaknya saudara Akbar mengeksekusi bola tadi. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk Sunday League Football Club. Melambung tinggi bola yang dilesakan saudara Akbar tadi. Pendek saja. Masih Sunday League Football Club. Ada saudara Dani maksudnya. Ada saudara Ado, dibuang saja oleh pemain belakang daripada DJPM Football Club ini. Ya baik pemirsa, pecinta olahraga sepak bola dimanapun Anda berada,
Abadikan momen terbaik Anda di lapangan hijau bersama menu Bola Lampung. Kita kembali ke lapangan pertandingan, masih membangun serangan. Nomor punggung 10 Alfredo nampaknya di sana. Pendek saja saudara Muksin. Sangat baik Muksin, kontrol yang dilakukan. Kembali lagi pada saudara Alfredo. Ke tengah saja. Ada Chan Tommy di sana, sangat baik. Melebar di kepada nomor punggung 11. Saudara Cinta terlepas tadi. Oh, tapi masih mampu saudara Cinta. Dibayang-bayang oleh saudara Theo. Maksudnya kepada saudara Adrian. Tapi ada saudara Derry yang mencoba membantu serangan Derry. Oh, eksekusi saudara Derry. Apa yang terjadi? Tidak jelas tadi eksekusinya. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk The Sunday League Football Club. Tendangan saudara Derry tadi melambung keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Dorong saja. Ada saudara Lukas di sana. Nampaknya membentur kepala daripada Bli Putu. Cinta di sana, ada saudara Adrian. Nomor punggung 10, 9 nampaknya. Kembali kepada saudara Adrian. Masih Adrian, kembali ke belakang saudara Alfredo. Ternyata dapat dicuri oleh saudara Ado. Sangat baik main yang dilakukan oleh saudara Ado ini tadi. Lepas tadi bola. Nampaknya belum meninggalkan lapangan pertandingan saudara Dani, tapi jatuh di kaki pemain daripada Digit TPM Football Club, saudara Jan Tommy tadi. Ada Cinta di sana, masih dorong saja. Nomor punggung 21 Apar masih mencari rekan dia. Dorong nomor punggung 11. Ada Bli Putu di sana. Bli Putu maksudnya angkat tapi membentur pemain belakang daripada Sunday League Football Club, saudara Dennis ini. Nampaknya Derry yang akan mengeksekusi, melakukan tendangan sepak pojok ini. Angkat saja sudah. Lemah tadi tendangan saudara Derry. Masih membentur pemain, sangat baik gerak tipu yang dilakukan oleh saudara Dani tadi, nomor 11. Tapi mampu dibaca dan dihalau dengan baik oleh saudara Tommy gerakan yang dilakukan oleh saudara Dani tadi. Ada Reta di sana. Kembali andas di kegiatan saudara Lukas. Pendek saja. Nampaknya sudah berdiri dalam posisi offside saudara Dani tadi. Terperangkap offside nampaknya. Masih 0-0 sementara di game yang terakhir ini, atau di game yang keempat. Masih dalam rangka friendly match, pertandingan persahabatan antara DJPM Football Club berhadapan dengan Sunday League Football Club. Balik lapangan, ada saudara Muksin dorong tadi pada saudara Cinta nampaknya. Masih saudara Cinta, ada Cinta masih. Apa yang terjadi? Lebih dulu meninggalkan lapangan pertandingan. Bola terlalu deras tadi. Saudara Cinta tidak mampu mengontrol dengan baik sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali dorong saudara Lukas. Serangan dilakukan oleh pemain-pemain daripada Sunday League Football Club. Ada Theo di sana, terjadi perebutan. Dimenangkan oleh saudara Jan Tommy dari DJPM. Pendek saja kepada Bli Putu. Bli Putu mencari rekan, masih Bli Putu mencari rekan dia. Akbar yang menunggu di sana, sangat baik Akbar. Sundulan dari saudara Akbar tadi, tapi masih mampu dibaca oleh penjaga gawang saudara Okta, sehingga bola masih aman saja dari gawang yang dijaga oleh saudara Okta. Belum mampu merubah kedudukan, masih 0-0 di game yang keempat ini, atau di game yang terakhir. Lemparan ke dalam saja akan dilakukan oleh saudara namanya
Kembali terjadi perputaran di sana, saudara Muksin, nomor punggung 88, melebar ke kanan dia, sangat baik Muksin, Derry di sana, menerima bola, kontrolnya sangat baik Derry, masih Derry, cari rekan Derry, masih, otak atik sendirian Derry, terlepas Derry tadi, bukan suatu pelanggaran, ada saudara Lukas di sana, dibayang-bayang oleh saudara Areta, kembali dimenangkan oleh saudara John Tommy, masih John Tommy di sana, sangat baik. Apa yang terjadi? Saudara John Tommy tadi melakukan pelanggaran terhadap saudara Lukas. Menghasilkan tendangan bebas saja untuk Andelik Football Club. Apanya saudara Lukas yang akan mengeksekusi tendangan bebas ini? Saudara Lukas cari rekannya, lakukan sudah sangat baik. Apa yang terjadi? Gol! Tendangan yang sangat baik juga dilakukan oleh saudara Lukas melalui tendangan bebas dan mampu disontek oleh nomor punggung 10. Saudara Glendi nampaknya memanfaatkan kelengahan pemain belakang daripada DJPM Football Club tadi. Mampu merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Sandelik Football Club. Tertinggal saat ini di JPM Football Club, nomor punggung 18, pendek saja kepada Bli Putu. Bli Putu pendek kepada saudara Akbar, Akbar mencari rekan kepada saudara Muksin. 1-2, kerjasama di sektor tengah, Bli Putu masih dorong saja kepada saudara Adrian. Masih Adrian, ke belakang lagi dia, mencoba bersabar pemain-pemain di JPM. Bli Putu kembali, masih Bli Putu membentur pemain belakang daripada Sandelik Football Club. Saudara Theo tadi bukan suatu pelanggaran nampaknya. Masih Alfredo angkat ke depan, apa yang terjadi? Ada Akbar di sana, ada Cinta, masih Cinta, Cinta masih, apa yang terjadi? Nomor punggung 11 sangat baik Muksin, apa yang jadi? John Tommy membentur pemain belakang daripada Sandelik Football Club, belum mampu menciptakan gol nampaknya para pemain di JPM. Walaupun serangan demi serangan dilakukan, jantung pertahanan daripada Sandelik Football Club, ada saudara Derry di sana, apa yang terjadi? Dihalau saja. Bukan suatu pelanggaran. John Tommy di sana, masih Muksin. Muksin, eksekusi dari jarak jauh nampaknya saudara Muksin mencoba peruntungan dari jarak yang cukup jauh, tapi bola masih mampu berada di atas mistar gawang dan dijaga oleh saudara Okta. Apa yang terjadi? Kesalahan saudara Okta tadi, ada Akbar di sana. Akbar mencari rekan. Kembali ada Alfredo di sana. Tendang lagi, apa yang terjadi? Berdiri dalam posisi yang tepat saudara Okta tadi, mampu menghalau bola dari Wick. Jantomi kembali lagi lebih dekat kepada penjaga gawang saudara Okta. Umpan yang dilepaskan oleh saudara Tommy tadi pendek saja. Ada Alfredo di sana, nomor punggung 10, mencari rekan. Jantomi membantu serangan. Masih saudara Muksin pendek saja, balik pada saudara Akbar. Akbar mencoba tendangan dari jarak jauh. Masih Alfredo di sana, sangat baik Alfredo melakukan gerak tipu, membentur pemain belakang daripada Sandelik Football Club, menghasilkan tendangan pojok di game yang terakhir ini, atau di game yang keempat bagi DJPM Football Club. Apakah ini akan menghasilkan peluang ciptanya gol untuk menyamakan skor? Sangat baik, apa yang jadi? Hampir saja pemirsa, bola bergulir di atas mister gawang yang dijaga oleh saudara Oka. Masih belum mampu merubah kedudukan. 1-0 unggul saat ini Sandelik Football Club atas DJPM Football Club. Kembali saudara Muksin, pendek saja kepada saudara Jan Tommy.
Contoh Miko saudara Akbar, masih Akbar, meliuk-liuk di Akbar, mencari rekan. Akbar mencoba eksekusi sendiri, tapi membentur pemain belakang daripada Sandelik Football Club. Ada Andrian di sana. Oh, Dean maksud kami. Kembali, Jan Tommy. Mencari rekan Tommy. Efek saja sana kepada Alfredo. Kontrol yang sangat baik Alfredo. Mencari rekan dia. Kembali kepada saudara Jan Tommy. Dibayang-bayang oleh dua pemain daripada Sandelik Football Club. Kembali mencoba eksekusi. Tendangan lagi, apa yang terjadi? Belum mampu menjebol gawang karena pertahanannya begitu rapat dari Sandelik Football Club. Masih serangan demi serangan dilakukan oleh pemain-pemain di JPM Muksin kepada saudara Tommy. Terjadi perebutan di sana saudara Tommy. Dimenangkan oleh Jan Tommy. Pendek saja kepada saudara Cinta. Hei, apa yang terjadi Cinta? Membentur lagi pemain belakang daripada pemain Sandelik Football Club ini. Masih saudara Dani nomor punggung. Oh, Theo nampaknya dibayang-bayangi oleh Areta nomor punggung 6. Kembali Theo melakukan lemparan ke dalam. Oh, nampaknya nomor punggung 67 Alyong yang akan lakukan kepada saudara Glendi nampaknya. Kalau saja bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan dalam kembali. Masih tertinggal 0-1 saat ini di JPM Football Club atas Sandelik Football Club. Nomor punggung 67 saudara Alyong lakukan sudah kepada saudara Lukas. Kembali lagi kepada saudara Alyong. Masih Alyong. Sangat baik kontrol yang dilakukan saudara Alyong. Oh, halawan yang dilakukan tadi hanya menghasilkan tendangan pojok saja untuk Sandelik Football Club. Siapa yang akan mengusir tendangan ini? Pendek saja kepada saudara Lukas. Lukas angkat saja ke depan. Sangat baik saudara Glendi maksudnya. Tapi terpleset tadi saudara Glendi. Tidak mampu mengontrol bola dengan baik tadi. Kembali serangan balik dilakukan oleh saudara Satria nomor punggung 12. Satria mencari rekan Satria. Dorong saja pada saudara Akbar. Masih Akbar mencari rekan dia. Tendangan efek saja oleh saudara Akbar. Tapi jatuh di kaki para pemain di JPM Tommy di sana. Kembali ada saudara Muksin. Muksin masih mencarikan Muksin. Mencoba eksekusi kembali Muksin. Untuk yang kedua kalinya tendangan dari saudara Muksin ini masih berada di atas mistar gawang yang dijaga oleh saudara Okta. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk Sandelik Football Club. Masih unggul sementara 1-0 Sandelik Football Club atas DJPM Football Club. Pendek saja. Nomor 14 kepada saudara Alyong di sana. Alyong kepada saudara Lukas nampaknya. Ke tengah dia sangat baik. Bebas berdiri pemain daripada Sandelik. Oh, terlepas dia. Curi saja oleh saudara Muksin tadi. Jan Tommy, pemain yang sangat mobile, luar biasa, ke kanan, ke kiri, ke tengah dia. Pemain yang tidak memiliki rasa capek nampaknya, saudara Jan Tommy ini. Pada saudara Biputu, Biputu dorong saja ke kiri, ada Alfredo di sana. Alfredo mencari rekan, pendek saja Alfredo. Oh, dapat dia lawan saudara Ando, tapi masih jatuh di kaki saudara Alfredo. Kembali masih saudara Alfredo. Membentur pemain belakang daripada Sandelik Football Club. Lendi di sana. Maksudnya kepada saudara Lukas. Tapi mampu dihalau oleh pemain belakang daripada JPM Football Club. Nomor punggung 6. Saudara Areta nampaknya. Oh, curi dengan baik saudara Akbar. Sangat baik saudara Dery. Ada Dean di sana, Dean. Oh, Dean. Terjadi pelanggaran saja. Nomor punggung 19 tadi.
apa yang terjadi, berdiri bebas di sana, tapi eksekusi yang masih melambung tinggi di atas mister gawang saudara Freddy nampaknya belum mampu memperbesar keunggulan Andele Football Club atas DJPM. Angkat saja ke depan, siapa yang dituju? Bli Putu maksudnya, sangat baik kontrol yang dilakukan oleh Bli Putu, tapi terlepas dia, jatuh di kaki para pemain Sandele Football Club nomor 67 saudara Alyong. Masih Alyong di sana, kontrol yang sangat baik Alyong, kanan dia, pendek saja saudara Daniel di sana maksudnya. Ada nomor punggung 20 saudara Theo, kali saudara Ado membantu bangun serangan daripada Sandele Football Club. Glendy dorong saya kepada Lukas, masih Lukas dibayang-bayang oleh saudara Areta di sana nomor punggung 6. Sangat baik nomor punggung 6 ini. Oh, terperangkap handsball nampaknya Bli Putu tadi tepat di depan mata wasit saudara Rizwan yang memimpin jalannya pertandingan pada kali ini. Nomor 67 Alyong dorong saja ke depan. Siapa di sana? Angkat saja ke depan, ada Theo maksudnya. Oh, nampaknya diterima oleh Ado di sana. Ado sangat baik, Ado masih Theo, pendek saja kepada saudara Lukas. Lukas kepada saudara Ado. Oh, dapat dicuri saja oleh saudara Reta tadi nomor 6, kembali masih jatuh di kaki pemain daripada Sandele Football Club saudara Jan Tommy. Dihalau saja oleh saudara Alyong tadi, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk DJPM Football Club. Saudara Jan Tommy nampaknya yang akan melakukan lemparan. Oh, nampaknya nomor punggung 6. Kembali Satria. Satria masih orang saja kepada Bli Putu. Bli Putu siapa yang dituju? Dorong saja ke kiri sana. Ada siapa di sana? Ada Akbar nampaknya. Menerobos saudara Akbar, sangat baik Akbar. Apa yang dilakukan lalu? Membentur pemain daripada DJPM, membentur rekannya sendiri tadi saudara Derry. Ada Muksin di sana. Satria masih Satria. Apa yang terjadi? Masih Muksin. Oh, melebar di sisi kanan gawang yang dijaga oleh saudara Okta tadi, hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk Sandele Football Club. Masih unggul saat ini 1-0 skor sementara atas DJPM Football Club. Kembali lagi ke belakang. Oh, halauan yang tidak sempurna nampaknya tadi. Ada saudara Dean di sana. Bli Putu masih Bli Putu. Kontrol yang kurang baik saudara Putu tadi. Terlepas bola, jatuh di kaki para pemain dari Sandele Football Club. Coba melakukan serangan baik. Melalui kaki saudara Ado. Sangat baik Ado. Tapi lebih dekat. Oh, masih saudara Ado. Luar biasa. Fisik yang sangat baik saudara Ado. Masih mampu bertarung dengan pemain-pemain yang masih muda. Kembali serangan dilakukan oleh para pemain di JPM Football Club. Dari sektor kanan pertahanan Sandele Football Club. Halau saja. Ada saudara Satria di sana. 1-2 kerjasama dengan saudara Musin. Sangat baik. Apa yang terjadi? Sangat terburu-buru. Tendangan yang dilakukan oleh saudara Satria tadi melambung tinggi di atas mister gawang saudara Okta. Tendangan gawang saja lakukan sudah ke depan, jatuh di kaki para pemain daripada DJPM Football Club pada saudara John Tommy. Pendek saja dia pada saudara Muksin. Masih Muksin. Ada saudara Akbar di sana. Kontrol yang sangat baik Akbar. Tengah ada saudara Dean maksudnya. Apa yang terjadi Dean? Nomor punggung 19 ini
tendangannya sangat lemah, belum mampu menyamakan kedudukan, masih aman saja gawang yang dijaga oleh saudara Okta. Sangat baik, tenang sekali kiper daripada IJPM Football Club ini, saudara Freddy nampaknya. Kembali Alfredo di sana dari sektor kanan penyerangan. Oh, pertahanan nampaknya daripada Sandelik Football Club, saudara Muksin. Pendek saja nampaknya, dapat dicuri oleh pemain daripada Sandelik Football Club. Kembali ada Akbar di sana, sangat baik kontrol dengan saudara Akbar. 1-2 kerjasama dengan Satria. Masih Akbar, Akbar membentur lagi pemain belakang daripada Sandelik Football Club. Pertahanan yang cukup rapat dari Sandelik Football Club ini, belum mampu pemain-pemain di JPM ini menembus gawang yang dijaga oleh saudara Okta, karena pertahanan yang memang luar biasa, cukup rapat dilakukan oleh para pemain-pemain Sandelik Football Club. Masih saudara Derry, masih Derry. Terjadi pelanggaran saja di sana tadi, saudara Derry dilanggar oleh saudara Aliong, hanya menghasilkan tendangan bebas saja untuk di JPM Football Club. Pendek saja kepada saudara Satria, Satria masih kepada saudara Muksin. Muksin mencari rekan, dorong saja kepada saudara Apar, masih Apar, dorong kepada saudara Alfredo dari sektor kanan pertahanan daripada Sandelik Football Club. Kembali lagi dihalau, pertahanannya memang begitu rapat. Kembali dapat dilakukan serangan oleh DJPM Football Club, Akbar melalui kaki Akbar, kembali kepada saudara Muksin. Muksin dorong saja kepada saudara Derry. Apa yang terjadi Derry? Oh, tendangan yang masih ditangkap dengan baik oleh saudara Okta. Sangat baik penampilan kiper saudara Okta ini, beberapa tendangan-tendangan dari pemain-pemain DJPM dihalau dan ditangkap dengan baik oleh jaga gawang saudara Okta. Biputu di sana, Biputu kembali dapat dihalau oleh pemain belakang daripada Sandelik Football Club. Serangan balik, Lukas, Lukas kerjasama dengan Glendi nampaknya. Masih Aloy, Aliong, maksud kami, kerjasama Glendi membentur pemain daripada IJPM Football Club, meninggalkan lapangan pertandingan. Bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk Sandelik Football Club. Lemparan ke dalam saja nampaknya akan dilakukan oleh Glendi. Lakukan sudah Aliong yang dituju. Salah pengertian tadi Aliong, salah umpan tadi saudara Derry. Dorong saja ke depan, jatuh di kaki saudara Daniel nomor punggung 7. Dorong saja pada saudara Satria di sana nampaknya nomor punggung 12. 1-2 kerjasama dengan saudara Dean nampaknya. Oh, peluit panjang tanda berakhirnya game yang keempat ini sudah ditiup oleh saudara Rizwan. Tanda berakhirnya pertandingan di game yang keempat atau game yang terakhir ini dengan skor akhir 1-0 untuk keunggulan Sandelik Football Club atas DJPM Football Club. Baik pemirsa, pintu olahraga sepak bola dimanapun Anda berada. Demikian tadi liputan yang kami sajikan dalam rangka friendly match atau pertandingan persahabatan antara JPM Football Club berhadapan dengan Sandelik Football Club.